Buhanga, hein, menino? Cara, fora, hein? Mas não pode. Cara, fora, aku rindu cuman dia nak. Dia orang. Hujan celik, hujan celik. Baru tiga tu, tiga kali. Tiga. Lepas ni dia tak ada. Aku rindu cara dia ajak. Cara dia buat akan dia. Dia selalu bagi semangat kat pelajar-pelajar dia dalam kelas. Aku rasa kita sama. Tapi, aku rasa orang lain macam mana. Baik saya cikgu Nundi macam ni. Apa kata cikgu? Rasa macam ni. Sabar dan tabah. Rajin. Ringan tulang. Professional IP. Saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nordin atas sumbangan kepada Computer Science. Dan kita akan kehilangan seorang lagi Computer Science. Apapun saya doakan semoga Cikgu Nordin sentiasa dirahmati Allah dan bahagia semua pelaku. Selamat bersama saya ingin ucapkan kepada Cikgu Nordin. Terima kasih atas segala hikmat dan jasa yang telah ditabuhkan dalam bidang sains dan matematik. Apa sekalipun, terima kasih atas segala jasa yang telah ditabuhkan. Semoga dengan pusaran ini, Cikgu Nia akan lebih bahagia dan selamat berehat. Selamat bersama. Assalamualaikum. Saya bagi pihak Jabatan Kepolisian ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Nia kerana telah mendidik anak-anak jenama dalam subjek tersebut. Dan selain dari itu, sebagai kawan, saya sangat kagum dengan Cik Nidin, seorang yang penyabar, mudah tersenyum, mudah didekati, dan sangat mudah ditegur. Dan sebagai seorang kawan juga, saya doakan Cik Nidin sihat dan dapat menjalani kehidupan bersama ini dengan baik dan dapat mengisi masa sepenuhnya. Kepada Cikgu Nordin, terima kasih atas sumbangan diberikan kepada sekolah, atas kejayaan-kejayaan yang dilakarkan sepanjang perkhidmat di jenayah ini. Dan juga tahniah dan terima kasih jasa yang ditabungkan sekolah ini, dan kita bersyukur kerana Cikgu Nordin masih lagi berada dalam keadaannya sihat, berbadan dan dapat teruskan hidup dalam keadaan yang sempurna. Selamat bersara dan kemudahan dipanjangkan umur, diberikan rezeki dan dapat berkhidmat lagi walaupun sudah bersara. Assalamualaikum. Hai. Saya di sini sebagai wakil pelajar ingin memohon maaf atas kesalahan yang telah dilakukan kepada Cikgu Nordin tersengaja ataupun disengajakan. Sepanjang saya mengenali Cikgu Nordin ni, ada segelintir pelajar mengatakan yang Cikgu Nordin ni tegas dan garang. Pelik kan? Tapi bagi saya, Cikgu Nordin ni merupakan seorang yang baik hati, bijak, ramah dan banyak lagi. Saya ada pengalaman sikit dengan Cikgu Nordin ni yang saya nak beritahu. Masa saya berada di kedai satu, saya agak takut untuk belajar di sini. Tapi atas dorongan dan semangat yang diberikan oleh Cikgu Nordin, saya berjaya untuk meneruskan kehidupan yang kian mencabar ini. Saya berharap Cikgu Nordin akan kurangkan aktiviti lasak dan membebankan cikgu. Saya juga berharap Cikgu Nordin dapat menjaga kesihatan cikgu dengan baik. Dan kami sebagai warga Samsung tidak akan melupakan jasa cikgu dan pengorbanan cikgu kepada sekolah. Akhir kata, terima kasih cikgu. Selamat hari cikgu.